Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi pas kita berangkat, kita lupa nge-vlog. Anu lapar. Cuma dikasih roti kacang. Bener makannya sama ya, yang bisnis. Kepada saya mau komplain, kenapa saya ngambil bisnis kelas tapi cuma dikasih roti kacang. Tolonglah kasih risol, isi rogut. Kita mau makan, habis kita mau makan kita mau ke... Gak tahu ke mall kali, mau salon. Cita-cita mau ke salon biasa. Habis itu kita langsung ketemu vendor kita, Anaraf. Buat ngomongin dressnya Tasya, dress gown untuk di resepsi nanti. Jadi ikutin terus, oke? Okay? Dijemput Crazy Rich Surabaya nih. Dijemput. Sama Crazy yang punya Surabaya. Nih, dijemput sama yang punya Surabaya nih. Nih, yang punya Surabaya nih. Telat. Ini pet-pet. Masuk Crazy Rich Surabaya, duduknya begini. Gara-gara kamu ini. Orang kita baru crazy-nya harusnya belum. Enggak. Aminin apa? Amin. Kan kita mau buka pabrik. Iya, kan di tanahnya Mas. Oh iya. Sini. Ikutlah lihat tanahnya. Iya, enggak boleh. Ini kan mumpung kalian di sini. Kelarin dulu kerjaannya. Nanti kalau habis itu dari sana nanti aku ajakin makan sekalian langsung ke Malang Batu. Ayam seri enak kali. Kita belum beli tiket pulang kok. Enggak usah, enggak pulang. Kita lagi makan apa ini namanya? Burudi. Apa sayang? Sambal enggak? Enggak. Ini sambalnya the best banget nih. Ya kan dia yang jual sambelnya doang itu ya, yang di dalam yang terkenal itu. Ini kalau orang-orang banyak. Ini namanya Mas Leo, Crazy Rich Surabaya. Isinya doang. Punya pabrik 10. Istri 10, salah. Salah, maaf. Satu. Itu banyak. Yes. Latihan. Beli pas ya? Iya pas banget ini. Iya makanya aku bilang mirip kamu. Badannya. Latihan. Oh, takdiran kayak gue pakai baju begini kan? Kalau aku pengen pakai celana deh resepsi. Celana aja. Kelihatan lah ya, walaupun ini bukan baju wedding aku, tapi kan misalnya tinggal semewah ini ya, ini baju wedding orang pak, gue pinjem. Tapi nanti punya aku dibikinin yang baru. Tuh yang punya tuh. Kendalanya aku udah jadi biji, tapi nama orang ini semua pakai baju kayak gini kan. Adalah. Pokoknya kalian yang mau nyari-nyari baju buat wedding, buat pre-wedding, terus acara-acara penting lainnya, pokoknya menjunjung tinggi kesan keglamoritasan seperti kehidupan kita, langsung aja cek Instagram Apotek di sini. Jadwalnya mau lihat-lihat tempat souvenir. Kebetulan nih 50% vendor-vendor buat wedding kita tuh ada di Surabaya. Jadi kita ke Surabaya dan
beli martabak di Surabaya. Bukan, bukan, salah, maaf. Terang bulat. Iya. Penaria Souvenir itu adalah salah adalah vendor souvenir aku kemarin pas engagement. Sekarang buat wedding kayaknya sih aku mau pakai dari Enery lagi, soalnya ada satu souvenir yang lucu banget tapi masih belum mau di spill dulu di sini. Oke. Okay? Just keep on watching. Love you. Bye bye mua. Oke, kita udah sampai tempatnya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah souvenir-souvenir yang kemarin Ricis sama Ricis sama siapa sih kemarin? Dian. Bukan, sebelumnya ada lagi. Aurel. Nah, Aurel juga di sini. Ya kita ngikutin para artis aja lah biar gak jadi artis. Gak jadi artis juga gitu, keren. Tiba-tiba kita ke Surabaya itu mau prewed, jadi tiba-tiba sibuk nyari baju buat prewed. Padahal tadinya cuma mau meeting doang. Gara-gara Mas Abe semuanya. Ini tiba-tiba sampai sini prewed, terus sekarang gue pengen makan belut. Oh, sushi teh? Enggak. Unagi? Enggak, belut yang itu. Ya guys, ikutin terus kita bakal habis. Besok kita bakal mau ke Bromo. Oke, ikutin terus. Guys, so today is finished. Hari ini aku tuh udah capek banget dari aku fitting baju. Tadi mungkin kalian juga udah nonton kan aku mana aja. Tapi aku mau ngasih kalian info nih dikit aja. Selama aku di Surabaya, aku tuh literally gak bawa sabun yang full size. Karena emang susah kan, berat juga. Aku bawa 3 mini size ini. Ini tuh dari Scarlett, yang varian Jolly, Charming, sama Freshie. Nih, kalian tuh nih. Itu cuma 30 mili, jadi benar-benar travel friendly banget kalau mau dibawa kemana-mana. Dan yang paling aku suka itu yang varian Jolly ini. Wangi itu kayak black opium, anjrit, enak banget sumpah demi apapun. Terus kalau yang Charming ini tuh dia wanginya kayak baccarat. Dan yang Fresh ini wanginya kayak Jo Malone English Tear. Nah, kalau kalian pakai ketiga varian ini, dia juga ada full size-nya. Guys, untuk varian yang tadi aku sebutin, Fresh, Jolly, and Charming, travel size-nya. Mereka juga punya full size-nya loh. Tadaaa! Ini tuh yang shower scrub-nya. Jadi ini tuh bisa kalian pakai buat tiap hari, daily exfoliator gitu. Karena dia scrub-nya itu lembut banget buat dipakai kulit kalian pas lagi mandi. Dan dia bisa juga jadi sabun kalian buat mandi. Nih. Yang paling aku suka tuh varian Jolly. Nih. Kalian tau gak sih, varian Jolly ini tuh mirip banget wanginya sama Black Opium. Dia selain ada shower scrub, dia juga punya body lotion. Whitening body lotion tuh kalian pasti butuh banget kan buat sehari-hari, buat kayak habis mandi kalian pengen kayak kelihatan wangi, terus habis itu putih juga. I highly recommended this product. Yang varian Jolly itu benar-benar the best of the best ya, walaupun yang lain juga aku suka sih, karena aku punya semuanya kan. Jadi kalau kalian mau traveling,
I recommend you guys to bring this one. Ini yang 30 mili, dia travel friendly abis. Dan kalau kalian lagi di rumah nih, you better use this one because this is the full size. Dia kurang lebih ada 300 mili. 300 mili itu kayak sebulan gak habis-habis. Dia scrubnya itu lembut banget buat dipakai kulit kalian. Jadi selain bisa mengangkat sel kulit mati, dia juga bisa whitening. Dia juga bisa melembabkan karena dia diperkaya oleh glutathione dan vitamin A. So, kalau kalian mau punya kulit seperti aku, you better use this Scarlett Whitening product. Selain pakai shower scrub, kalian juga pakai body lotionnya biar sepaket. Selain wangi, juga dapat putihnya, oke? Okay? So, thank you for watching this video. I'll see you on my next video.